coba yang ini ya. Oh iya, mari silakan. Iya. Gak ada sopannya. Masa mahasiswa nanya soal wat BBM? Aduh, nyesel aku kasih pin BBM ini. Mas, lihat-lihat dong. Emang nggak lihat apa dari depan kalau tirainya udah ditutup? Iya, Mbak. Saya nggak lihat. Duh, Mbak. Maaf ya. Punya nggak sih? Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya nggak ngeliat ada orang beneran. Ayo, tadi lihat apa? Enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Beneran, Mbak. Saya minta maaf ya. Saya nggak tahu ada orang di dalam. Nanti tak laporin loh. Oke, Tan. Dan ini foto-fotomu nih. Keren. Keren banget. Apa ya, Mas Waya? Mas Judar, lihat nih, kene-kene-kene. Api tenan yo. Api-api. Oh, elo. Yo, Mas Dar, Mas Dar. Jepretane Mbak Imbi kuwi. Tes gitu loh. Apa bagus itu? Ya, ya, ya. Ambil ya. Bikin yang keren. Iya. Kalian ini berdua sahabat atau pacaran? Sahabat. Sahabat dari Tresno iki. Kalau sahabat bilang sama Dek Imbi bayarnya jangan mahal-mahal. Ayo, Mas. Ini kita kan masih seniman sederhana, seniman kecil. Jadi ya bosmania gitu. Tenang, Mas Wo. Buat Bosco Mania gratis. Ya, Mas Dan. Hey, John. Woi, Bangs. What's up, Bro? Baik, baik, baik. Kalian lagi pada ngapain sini? Ya, pentas no. Pentas. Pada lapar enggak? Lapar enggak? Jelas, jelas. Lapar enggak? Lapar enggak? Lapar, lapar, lapar. Makan siang yuk. Yuk, makan siang. Ayo. Saya mau ngomong sama Mbak. Saya sudi. Kok nggak sudi? Tuhan aja pemaaf. Mbak aja ngomong maaf. Saya, tadi tuh saya cuman, misalnya cuman, ya cuma ngeliat. Situ lihat apaan? Iya, ngeliat, lihat. Kamu sengaja kan ngeliat saya di ruang ganti? Berarti kamu emang sengaja buat ngintipin saya? Dasar keterlaluan, kurang ajar. Berani ambil kesempatan dalam kesempitan. Maaf! Mbak, saya kok ditampar? Masih bagus saya tampar kamu. Bukan saya laporin ke satpam. Biar kamu dibawa ke kantor polisi terus dijeblosin ke dalam penjara. Dandanannya doang rapi. Tapi enggak jaminan kalau kamu itu orang baik. Dasar begajulan. Tangga Jod, maksudnya? Apa kamu Umbi? Enggak apa-apa. Enggak ada. Enggak. Kakiku kok semutan aja ini. Oh. Aku boleh nanya sesuatu ke kamu enggak? Tanya apa? Jangan yang susah-susah loh. Aku lagi enggak mau tinggi. Udah, ini pertanyaan sepele. Tenang aja. Ya. Aku pengen nanya, kamu tuh udah punya pacar belum? Kenapa, John? John? Aduh! John? John? Astaga, John! Nanya begituan kamu. Emang kenapa pertanyaanku? Aneh. Ya masa anak gadis tanya gitu sama laki-laki tuh? John, kamu ini gak cuma mukanya jadul tapi pikiran kamu juga jadul. Sekarang itu zamannya kesetaraan gender. Harusnya gak apa-apa toh perempuan itu nanyain soal pacar pada laki-laki. Soalnya pacarnya itu kan
penting, menyangkut masa depan. Jadi harus ditanyain, harus ada kejelasannya gitu, John. Ya toh? Menurut tuh yang betul. Oh ya, Mbi. Ngomong, aku belum punya pacar kok. Masa iya sih? Laki-laki seganteng kamu itu nggak punya pacar. Kalau diibaratin tuh ya, kamu tuh kayak gula. Dan gula itu kan selalu dikerubutin semut. Masa iya kamu nggak ada semutnya? Kalau nggak ada semutnya juga aku mau jadi semut kamu. Aduh, John. Wegi apa sih? Nendang kaki gua. Wegi ngapa tuh? Bam, salah, Bam. Sorry. Nendang kaki gua. Mana Jono, Jono. Kamu itu keterlaluan ya? Bikin malu aku. Malu? Iya, sikap kamu itu. Terlalu agresif. Agak berlebihan aja. Kebalik tuh, bukannya kamu malah yang terlalu protektif. Dipikir aku gak bisa mandiri apa, gak boleh ini, gak boleh itu. Lah harusnya tuh kamu tuh seneng, aku tuh bisa ngungkapin perasaan aku sejujurnya. Perasaan apa sih? Hah? John, aku tuh jujur kalau bilang Bambang itu ganteng. Dan aku tuh gak nyangka tuh kamu punya teman seganteng itu. Aku tuh sebel banget Bu sama laki-laki begajulan itu. Gara-gara dia tuh aku enggak jadi beli gaun kesukaan aku yang udah aku incer berhari-hari. Sudah. Enggak perlu disesali. Kalau gaun itu sekarang belum bisa menjadi milikmu, berarti itu belum rezeki kamu. Yang penting kan keselamatan kamu. Makanya jadi orang tuh jangan panikan. Lagian kan enggak mungkin tuh orang macem-macem. Lawang di tempat rame. Mau digebukin orang semol apa? Bi, tapi dia tuh udah ngintipin aku ganti baju. Ya kan cuma ngintip, Mbak. Gak lebih. Terus Mbak sendiri kan yang bilang baru mau ganti baju. Ya apa yang diintip? Ya baru mau buka baju aja tuh udah cukup untuk merusak harga diri aku. Ya justru itu. Mbak harusnya jangan kabur. Kalau ngerasa harga diri Mbak ternoda, nah Mbak tuh harusnya bilang sama laki-laki itu minta ganti rugi. Suruh dia beli tuh gaun yang Mbak incer. Ya toh, Bu? Apa? Emangnya kamu pikir tuh aku perempuan murahan gitu? Jadi harga diri aku bisa ditukar sama gaun itu? Ya, siapa yang bilang murahan sih, Mbak? Boyo jadi orang jangan sensitif gitu. Entah tekanan batin loh. Ya, sudah. Baru begitu aja kok sudah ribut, toh. Yuk, lebih baik sekarang kita makan dulu. Lagi sama dia, aku mau tampar, Bu. Udah, ayo makan. Kalau punya ketemu sama orang itu, aku mau tutup dia supaya beliin itu gaun ya. Dan kalau Mbak mau, biar buat aku aja ya. Wah, kamu kuliah di UGM? Hebat banget. Jurusan apa? Aku jurusan sosiologi. Emang kamu jurusan apa? Ya aku jurusan yang gampang-gampang aja, ta. Yang gampang buat cari kerja gitu. Jurusan jurnalistik. Ya itu juga gara-gara aku suka motret. Lumayan buat menu-menuin portofolio. Bams, hari ini jago motret. Fotonya, Oh, jurnalistik. Jago potret pula ya. Hebat. Berarti, John, lu salah dong, John. Salah? Salah apa? Lah kemarin dia bilang kamu jurusan sosiologi juga tuh. Dan punya banyak apa? Banyak buku referensi sosiologi. Maka dari itu aku kesini sama Jono. Mau minjem buku buat makalahku ntar. Iya, Bams. Salah aku ya? Ya maklum lah jurusan ini ya, jurusan tari aku kan. Jadi banyak mikirin buat karnaval minggu depan. Jadi lupa temennya kalau kuliah di mana, gitu toh. Ngomong kok rumah kamu sepi ya? Kamu tinggal sama siapa? Cuma bertiga nih. Ibu, aku sama... Jono. Apa kabar?
kabar? Udah lama, Nita? Belum, masih... Maaf ya, Mbak mau buru-buru jalan. Imbi Mbak jalan ya. Hai, maaf sebelumnya. Ini temannya Jono. Oh iya, saya temannya Jono. Pantesan aku baru lihat muka kamu. Senang sekali saya bisa kesini ya, bisa ketemu kamu. Maaf, boleh enggak saya kenalan sama kamu? Oh iya, boleh. Kanti. Bambang. Imbi, ya ampun. Maaf ya. Bantu? Gaun yang panjang yang kemarin disimpan di sini. Iya. Itu mana, Mbak? Waduh, baru aja dibeli seseorang, Mbak. Baru aja keluar orangnya. Seorang cowok yang beli. Dibeli orang? Iya, Mbak. Cowok? Iya. Loh, ngapain cowok beli gaun perempuan? Waduh, kurang tahu saya, Mbak. Tapi stok gaun yang panjang itu ada? Kebetulan itu tinggal satu-satunya, Mbak. Kalau mungkin Mbak tertarik dengan gaun yang lain, kita masih punya banyak yang baru kok, Mbak. Udah, Mbak. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Halo. Mau apain kamu? Pasti kamu mau ngelecehin saya lagi. Iya, mau ngerjain saya? Bukan itu. Ah, diem. Dosa bohong kamu. Emangnya kemarin gak cukup saya tampar? Apa mau saya laporin sama polisi? Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan keterlaluan begitu. Saya ini bukan mau memperkosa. Saya bukan mau ngintip. Sorry. Saya gak sengaja. Oh, jadi beneran mau perkosa saya? Saya harap jangan teriak-teriak. Saya bukan mau memperkosa kamu. Saya kesini mau ngasih. Itu ternyata gak seperti yang aku bayangkan. Dia malah bikin aku kejutan, beliin aku gaun bagus ini. Seneng, Bu. Itu artinya dia itu laki-laki yang bertanggung jawab. Bukan laki-laki sembarangan seperti yang kamu tuduhkan, Dok. Ya, toh? Nje, Bu. Aku juga iseng sendiri jadinya. Oh ya, Bu. Aku kan mau nyobain baju ini. Ibu ikut aku yuk. Yuk. Kenapa gue jadi ngerasa hidup ini gak adil? Kenapa ya kebahagiaan selalu berpihak pada orang-orang yang lebih cantik seperti Mbak Kanti? Arimbi. Sebetulnya sudah lama sekali aku pengen berduaan seperti ini sama kamu. Aku yang
juga toh. Ibi. Maaf Mbak ganggu ya. Gak apa-apa Mbak. Ada apa toh? Gini, kalau misalnya kamu enggak keberatan, anterin Mbak ke rumahnya Pak Joko yuk. Soalnya ada kerjaan yang mau Mbak kirim. Ya aku enggak bisa toh, Mbak. Oh, kalau kamu enggak bisa, aku aja yang anterin. Kebetulan aku bawa mobil kok. Ibi berangkat ya. Ibi, masih pagi kok mau berangkat toh? Mau ya sarapan dulu. Ibu buatan bubur buat kamu lo. Enak nih. Ya wes, Ibi sarapan dulu ya. Ibi, tumben pagi-pagi udah mau berangkat. Kita berangkat bareng yuk. Tapi sarapan dulu ya. Bu, Ibi berangkat ya. Loh. Barusan bilang katanya mau sarapan dulu. Enggak ah, udah lapar, masih kenyang. Mbak, sorry ya Mbak ya, duluan. Mau mampir dulu soalnya. Kanti, kenapa Imbi? Kok aneh seperti itu? Dosen pengganti Pak Wira tuh udah datang dan ganteng banget. Ganteng banget itu beda banget, Bi. Dosen baru. Gara-gara dosen baru kalian heboh begini. Ya ampun, ini beda dan lo harus lihat. Namanya itu siapa sih? Indra Moso. Selamat siang semuanya. Apa benar ini kelas fotografi? Benar, Pak. Ya, benar. Oke. Saya pengganti dosen sebelumnya, Pak Wiryo. Perkenalkan, nama saya Indra. Siang, Pak Indra. Selamat siang. Semoga paparan saya tentang lensa untuk memotret di dalam ruangan atau di luar ruangan bisa menjadi acuan buat kalian. Oke? Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Copot dari tadi melototin tuh dosen ganteng. Ganteng banget. Iyalah, hati-hati lo, Mi. Berhenti. Mandek. Wah. Kok berhenti, Mas? Enggak berhenti gimana? Jon. Mandek. Gimana mau lancar, Jon? Lawang kamu aja loyo, orang-orang tenagane, spiritnya nggak ada. Mesti kamu baru ada masalah ya? Ada masalah apa tuh? Mesti cewek yang kemarin itu datang dan mau membuatkan pamflet itu ya? Cewek itu susah ditebak ya, Mas. John, cewek itu tidak hanya butuh perhatian aja. Tapi butuh kejelasan, keterangan. Kamu sudah belum? Sudah, kita latihan. Tapi ingat, kamu mesti harus spiritnya itu dimunculkan lagi. Tidak boleh loyo, ya? Ayo, Cah, latihan lagi.
Assalamualaikum. Hei, hop, 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 hop. Waalaikumsalam. Wah, pucuk dicinta ulam tiba. Maksudnya apa tuh, Mas Boyo? Oh, maksudnya itu begini. Enggak, maksudnya Mas Bewok itu foto yang buat tampil bisa jadi belum? Oh, udah. Ya. Ya, bener. Oh, yang jauh aja. Tren bela nih, bisa disini kayak. Duduk. Ketemuannya jadinya kok di sini? Emangnya kenapa jadi masalah ya? Aku tuh nggak mau kalau baru kenal sama orang ngajak orang itu main ke rumah aku. Lagi pula kita di sini nggak lama kok. Aku cuma mau traktir kamu makan. Traktir makan? Iya, sebagai ucapan makasih karena kamu tuh udah beliin gaun yang sebenarnya udah lama jadi inceran aku. Terus terang jadi pas aku tahu gaun itu udah dibeli sama orang dan tinggal satu-satunya, aku tuh hampir hopeless gitu. Oh ya, kamu mau pesan apa? Kenapa? Ya terserah kamu aja, aku ikut. Soalnya yang penting buat aku. Ya? Maaf ya. Aduh, maksud aku cukup ketemu kamu, ngobrol ketemu kamu, lihat kamu, bagi aku udah kenyang, senang, bahagia. Kamu lucu banget. Ternyata ngobrol sama kamu tuh nyenengin ya. Kamu tuh beda dari yang aku pikirin sebelumnya. Kamu menyenangkan, pintar. Aku senang ngobrol sama kamu. Lalu kita mau ngomong apa tuh? Ini masalah perasaanku, John. Perasaan kamu gimana tuh? Kamu naksir cowok lagi? Ya aku memang sering naksir cowok. Tapi kan kamu tahu sendiri, setiap kali aku naksir cowok dan setiap kali itu juga cowok itu ketemu Mbak Kanti, tiba-tiba perhatiannya tertuju sama Mbak Kanti. Terus aku dicuekin, ya toh? Kalau menurut aku ya, mungkin ini. Kamu itu belum dapat cowok yang pas aja. Yo, kamu yakin lah. Kamu pasti dapat jodoh. Ingat, Tuhan itu menciptakan manusia itu sepasang, tidak satu. Yo, ya kamu banyak berdoa aja. Mudah-mudahan nanti kamu dapat cowok yang perhatian sama kamu, yang cinta sama kamu tulus, yang baik, yang terima kamu apa adanya. Siapa ya laki-laki itu, John? Di mana dia? Kok nggak ketemu-ketemu ya? Laki-laki itu ada di depan kamu, Bi. Aku orangnya, Bi. Aku. Jono. Laki-laki itu... Aku tahu siapa laki-laki itu. Kamu udah tahu siapa laki-laki itu? Sopo. Jangan-jangan... Pak Indra. Makasih ya udah nganter pulang. Loh, justru aku yang berterima kasih sudah ditraktir makan sama kamu. Iya, kalau begitu impas dong. Kita udah enggak ada utang. Masalahnya sudah impas, tapi pertemanan kita bagaimana? Ya enggak ikut-ikutan impas kan. Maksudnya? Ya maksudnya
aku sama kamu boleh dilanjutkan kan? Ya, terserah kamu kalau misalnya kamu maunya kayak gitu. Syukurlah, kalau kamu gak keberatan. Kapan-kapan aku boleh main ke rumah kamu. Ya silakan aja. Aku pulang dulu ya. Iya. Selamat malam. Diari Jono benar. Aku memang tidak boleh mengumpat kekurangan diriku sendiri. Justru aku harus bangga sama diriku. Aku harus yakin Tuhan sudah menyediakan jodoh untukku. Tinggal aku yang harus berusaha mencarinya. Kalau memang aku naksir Pak Indra, ya aku harus berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Sebab dia adalah pilihan cintaku. Arimbi love Indra. Aduh, hampir Mbi saya nabrak kamu. Saya juga hampir nabrak Bapak. Tapi kebetulan saya ketemu Bapak di sini. Loh, kamu ada perlu sama saya? Ini saya mau nunjukin hasil desain saya. Wow, luar biasa. Luar biasa apanya, Pak? Mbi, foto-foto yang kamu bikin ini sudah natural. Nggak ngada-ngada. Dan desain pamfletnya sangat elegan. Terima kasih, Pak. Tapi saya masih banyak kekurangannya, Pak. Makanya saya butuh konsultasi sama Bapak. Ya wes, gini aja. Kamu datang ke ruangan saya. Kamu tanya semuanya. Dan nanti saya pinjamkan contoh desain pamflet yang bagus-bagus. Ya? Buat Bapak aja, Pak. Bawa aja. Oh, gitu. Iya. Aku jemput Arimbi ke kampusnya ini sekarang. Lah, kebanyakan mikir. Dulu aja, kalau mau jemput Arimbi tinggal jemput aja. Gak kebanyakan mikir. Tapi sekarang ini... Kenapa perasaanku ini ya? Apa... Aku takut. Kalau aku ke kampusnya, terus ngeliat Arimbi berduaan sama dosennya itu. Ini yang namanya cemburu. Ngilu, ngilu. Duh, nasi kundang aruan. Yaudah, naik mobil saya aja. Gak usah, Pak. Repotin. Aku bawa sendiri aja. Udah, gak apa-apa. Ayo. Gimana tuh ini, Pak? Susah, toh.
Iya toh, iya toh. Sudah kubilang John, jangan kesini. Masih juga nekat. Habis kamu John. Kalau kamu tidak mau mati, pergi dari sini. Kamu tuh gimana sih bawa motor sembarangan? Sengaja ya mau ngebunuh saya? Dasar begajulan. Maaf, Mbak. Maaf. Ini aku, Mbak. Jono. Jono, ya ampun kamu. Kamu tuh lain kali kalau bawa motor yang bener. Hampir aja tadi ketabrak aku. Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Gak sengaja aku. Iya, iya. Kamu nggak tahu tentang ini, soal sikap media belakangan ini. Sikapnya ini, Mbak? Namanya kenapa? Mbak juga nggak ngerti. Pokoknya belakangan ini dia banyak berubah. Udah nggak ceria, nggak bawel kayak biasanya. Terus sering ngunci diri di kamar. Dan... dan sikapnya ke Mbak tuh juga beda. Dia sekarang sama Mbak dingin banget. Kelihatan banget selalu ngindar dari Mbak. Kayaknya dia malas ngobrol sama Mbak. Apa dia ada masalah ya? Tapi kalau dipikir-pikir, menurut Mbak, kayaknya Indi itu cemburu sama Mbak. Cemburu? Iya, jadi kalau misalnya ada temennya Imbi, laki-laki, teman dekatnya, ya mungkin Imbi juga suka. Setiap mereka ketemu sama Mbak, sikap mereka ke Imbi tuh langsung beda. Ya Mbak tahu pasti Imbi sedih. Ya Mbak tahu banget perasaannya. Tapi ya udahlah John, kalau misalnya kamu emang nggak tahu apa-apa tentang Imbi nggak apa-apa. Mungkin juga Imbi di depan kamu biasa-biasa aja kali ya. Dia kan emang paling pinter buat nutupin perasaannya dia ke orang-orang. Tapi mungkin mulai sekarang Mbak harus lebih hati-hati kalau ada laki-laki yang suka sama Mbak. Mbak nggak mau nyakitin perasaannya Imbi. Makasih ya John, udah nemenin Mbak curhat. Terus, abis ini kamu kemana? Paling, mentok ke sanggar. Ya udah kalau gitu Mbak minta bilnya dulu ya. Makasih Mbak bilnya. Kemana Pak? Wow. Nih, kamu tuh memang luar biasa. Desain pamflet yang kamu buat ini udah sangat bagus. Dan temanya sudah sesuai dengan misi Jogja Karnaval. Makasih Pak atas pujiannya. Kalau masukannya? Masukannya apalagi? Ini udah sangat sempurna. Nah, itu udah mau mulai latihannya tuh Pak. Nah sekarang waktunya Pak Indra untuk motret mereka. Yuk Pak. Mbi. Ada apa, Pak? Kamu mau ambil portretnya sekarang? Iya, tapi tangan kamu, Mbi. Oh iya, sorry, Pak. Aduh, udah sengaja. Yaudah, cepet.
seharusnya tidak kaget, No. Karena aku tahu kamu sudah kaget duluan saat melihat dia bermesraan sama laki-laki itu, toh. Eh? Ya aku ngerti, No. Ngerti nek kowe iki kecewa. Sakit hati tahu. Tapi ya mbok ya, seberapapun kekecewaan itu, kamu mesti harus bersabar. Sabar, terus sabar, sabar. Ingat, 2 minggu yang akan datang itu kita tetap Mel Festival. Enggak tahu lah, Mas. Aku masih tertarik atau enggak ikut festival. Mas, makasih ya, Mas. Suwun ya, Mas. John. Terima kasih ya, John. Maaf sudah mengganggu jadwal dan kalian. Bukan bapaknya sendiri, tapi aku juga, toh. Maksudnya kita berdua. Bi, kamu tuh jangan manggil bapak-bapak. Aku ini belum menikah dan belum punya pacar. Lagian umur kita yang beda jauh kok. Bapak belum punya pacar? Ya gitulah. Ya wis, kamu mau aku antar enggak? Mau, mau. Mau, Pak. Ya wis, yuk. Iya, iya. Waduh. Kalau Mas Indra antar aku, terus nanti ketemu sama Mbak Kanti, bisa kejadian lagi kayak kemarin-kemarin. Gede enggak? Aku enggak mau. Bi, jadi enggak? Udah jadi aja ya, Pak ya. Saya lupa, saya ada janji sama teman saya. Udah jam 5 juga ini ya. Pasti teman saya juga udah nungguin. Duluan ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, John. Tenang aja, John. Tenang. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, kejar sampai dapat. Kalau janur kuning itu belum melengkung dan tertancang di depan rumahnya, itu masih milik orang banyak. Jadi tenang aja. Jadi laki-laki itu kalau mendekati seseorang, mendekati perempuan, itu harus slow motion. Gitu loh. Ngerti tak? Ya wis. Sampai ketemu besok ya di tempat biasa. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa ya? Setiap kali Indra ngubungin aku, perasaan aku tuh campur aduk. Seneng, deg-degan. Apa jangan-jangan aku jatuh cinta sama Indra ya? Aduh, aku gak sabar nunggu besok. Indra. Jadi kayak gini ya. Semuanya berantakan. Udah ada yang bisa bikin aku semangat lagi. Mas Indra, makin dilihat kok ya makin menarik. Makin bikin hatiku ini tercabik-cabik loh. Aku tuh suka banget sama kamu. Dan aku akan berusaha dengan cara apapun buat dapetin kamu. Kamu lagi ngapain, Bi? Udah lagi ngapa-ngapain? Ada yang mau Mbak omongin sama kamu.
Apa toh? Mbak kan udah kenal sama kamu itu dari kamu lahir. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Apa Mbak bikin salah sama kamu? Mbak ada salah apa-apa. Justru Mbak itu baik. Merhatiin aku, sayang sama aku. Nah, aku ya kayak begini ya palingan pusing gara-gara urusan kuliah. Syukurlah. Mbak tuh tadi mikirnya kamu marah sama Mbak. Bi, kita ini kan saudara berdua aja. Kita di sini itu tinggal bertiga sama ibu. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah apa, kamu jangan diem aja, Mi. Kamu harus bilang sama Mbak. Mbak tuh gak bisa didiemin sama orang. Apalagi sama orang yang Mbak sayang. Indi juga sayang sama Mbak. Maafin Indi ya. Iya, sama-sama ya, Mbak. Jam 4 kan? Tempat biasa. Ya pokoknya kamu itu ndak boleh telat. Ya, aku tungguin. Awas lo. Ya wes. Assalamualaikum. Pokoknya hari ini harus bisa, harus jadi. Karena Kanti sudah kasih sinyal positif karo aku. Sebaiknya aku siap-siap buat ntar sore. Halo? Halo? Halo, Pak! Halo! Pak Rindy, kamu bikin kaget saya aja. Gimana, Pak? Jadi kan kita hunting fotonya? Hari ini kayaknya saya nggak bisa, Mbi. Nggak bisa kenapa, Pak? Kebetulan saya hari ini janjian sama seseorang. Janjian sama seseorang? Ya bukan maksudnya udah mau tahu urusannya Bapak ya, Pak ya. Tetapi saya tuh udah minjemin alat-alatnya, Pak. Saya udah minjem tripod, minjem lighting sama teman saya. Itu udah saya bela-belain tuh, Pak. Soalnya saya mau belajar banyak, Pak, tentang foto sama Bapak. Jadiin aja ya, Pak ya. Oke. Hari ini kita hunting foto, tapi saya nggak janji ya, saya nggak bisa lama-lama. Kamu tunggu di sini, saya ambil kunci mobil dulu. Sip. Pesan lagi minumannya? Nggak usah deh, Mbak. Apa, masa minum lagi? Atau nggak gini aja, saya kan lagi nunggu teman saya. Jadi kalau teman saya udah datang, saya baru mesen makanannya. Oh gitu, iya. Astaga, kenapa aku nggak sadar kalau HP ku kehabisan baterai? Gimana cara menghubungi Kanti? Saya tuh merasa Mas Indra itu adalah sumber inspirasi saya. Oh ya? Mbi, sekarang kita pulang. Kebetulan saya ada perlu. Ya, yuk. Sebentar, Mas. Saya mau terus terang sama Mas Indra. Udahlah, Mbi. Saya nggak ada waktu. Saya buru-buru. Ayo. Tunggu, saya mau jadi teman dekatnya Mas Indra. Mas Indra mau tuh jadi teman dekat saya. Oke, saya bersedia menjadi teman dekat kamu. Ayo, kita pulang. Nggak usah, Mas. Saya masih mau di sini. Kalau Mas Indra masih udah mau pergi, ya udah, nggak apa-apa. Saya di sini aja, ntar saya pulang sendiri. Nggak apa-apa. Ya udah, bener. Kamu masih di sini.
Bi. Nih. Maaf loh. Buat bayar. Enggak usah, Mas. Enggak usah. Enggak apa-apa. Ya, Bi. Dan, kamu mau kemana? Arep nanti. Jemput Arimbi, Mas. Jemput Arimbi lagi? Iya, Mas. Terus kapan ngomongnya ini lo? Ngomong apa sih, Mas? Loh, kok ngomong apa tah? Ayo ngomong mengenai perasaanmu itu lo, John. Kalau kamu itu tidak mengatakan sama Arimbi, ya gimana dia itu tahu mengenai perasaanmu itu? Jadi wong lanang itu mbok yo rada nekat sithik ngono lho. Harus berani. Kalau kamu itu cinta, ya ngomong cinta, gitu lho. Ya wis, Mas. Wis ini aku jemput Arimbi, ketemu langsung sama dia, aku ngomong biar Mas mbok puas. Iya. Gitu loh, berjuang, pantang mundur sebelum... Sebelum janur kuning melengkung di depan rumah. Tenang, John. Slow motion. Sempro, trembelane. Ya, wis. Berjuang ya. Mas. Mas. Mantap. Kamu udah sampai? Aku baru mau jemput kamu. Nganu, Bi. Aku mau ngomong sama kamu. Lah. He. Kenapa ya? Tiap aku mau ngomong sama kamu, kamu juga mau ngomong sama aku. Tapi ladies first. Jadi aku duluan tau yang ngomong. Ya wes. Apa? Ini nih soal Mas Indra. Dia tuh sekarang udah bersedia untuk jadi teman deketku. Apa? Jadi teman deket kamu? Iya. Maksudnya apa? Ya kamu tuh dablak banget sih, kebanyakan nari apa gimana? Ya maksudnya teman deket itu adalah yang mau jadi pacarku. Pacar? Ya iya dong. Aduh, aku tuh seneng banget ya hari ini, aku tuh berbunga-bunga. Ganti, aku minta maaf. Jam segini tadi aku... Ganti! Dengerin dulu penjelasan aku. Aku tahu kamu tuh marah sama aku. Aku salah. Aku telah menemui kamu. Ganti tuh. Aku kosong. Aku berusaha nampukin kamu, Ganti. Kamu tuh mau kosong banget sih. Sumpah, aku tuh gak bohong sama kamu. Lah, kamu tuh bohong. Apaan sih lo ngejelas-jelas udah bohong malah ini. Kalau kamu udah nelfon aku dari tadi nih, handphone aku bakalan bunyi. Mana? Gak ada kan? Ganti, dengerin dulu penjelasanku. Ini masalahnya, HP-ku mati, baterainya habis. Kamu tuh banyak alasan ya, aku benci kamu. Ganti, kalau aku bohong, ngapain aku ada di sini untuk menceritakan semua sama kamu coba? Aku mau jujur sama kamu. Aku nyesel sama kebodohan aku. Aku minta maaf. Aku cuma mau bilang, kalau kamu apa? Ganti, aku belum selesai bicara. Aku mencintai kamu. Maaf kalau kejujuran aku ini tidak tepat waktunya, tidak cocok tempatnya. Tapi sumpah demi Allah, aku benar-benar mencintai kamu sejak ketemu kamu. Kemarin itu aku sengaja untuk beli gaun buat kamu supaya aku bisa ketemu kamu.
terserah kamu. Kalau kamu mau terima aku, aku ikhlas kok. Ra. Kamu beneran cinta sama aku? Ini hanya untukmu, untukmu. Mbak Kanti, kok ngagetin aja sih Mbak? Kenapa toh? Yang kenapa tuh kamu? Ada angin apa sih? Tiba-tiba meluk Mbak, biasanya dingin sama Mbak. Ayo lagi seneng yuk, cerita-cerita sama Mbak ada apa? Cerita apa jangan ya? Tapi lebih baik jangan sekarang deh. Aku takut nih Mbak Kanti kaget dan akhirnya merusak suasana ini. Bi, kok kamu malah bengong? Mbak tanya juga. Terus, ntar kalau dia kepingin ketemu sama Mas Indra, dia taunya Mas Indra malah naksir Mbak Kanti. Serba salah. Bi, gak apa-apa kok aku Mbak, beneran. Aku tuh seneng gara-gara lihat Mbak Kanti juga seneng. Kan biasanya kalau pulang kantor itu kan kumel, kucel gitu, berantakan bajunya. Nah sekarang mukanya sumringah, ceria, bajunya masih rapi. Nah pasti Mbak Kanti juga lagi seneng kan? Mbak Kanti aja yang cerita, Mbak Kanti kenapa toh? Ah kamu nih emang selalu aja bisa nebak perasaan Mbak lagi gimana tahu aja. Nah itu kan tandanya kan aku adik yang baik. Cerita dong Mbak. Cerita ndak yo? Tapi kayaknya lebih baik ndak usah. Nanti kalau aku terus terang udah punya pacar, Arimbi pasti akan tersinggung. Aku kan tahu sampai sekarang itu dia belum punya pacar. Mbak, kok malah bengong? Enggak, ya Mbak tuh lagi seneng soalnya tadi bos Mbak tuh bilang kalau kerjaan Mbak hari ini tuh dinyatakan bagus dan sukses. Terus bos Mbak bilang Mbak tuh akan dikasih bonus. Iya? Wah gila ini, mantap ini Mbak, kok nih selamat ya Mbak ya. Nanti Arimbi, besok malam kalian nggak ada acara keluar kan? Tidak. Selama ini kalian ini jarang terbuka sama ibu. Ibu yakin kok, putri-putri ibu yang cantik-cantik ini mesti sudah punya teman dekat. Nah, ibu pengen lihat, pengen tahu seperti apa laki-laki pilihan putri-putri ibu ini. Halo. Selamat malam. Iya Kanti. Pasti kamu ngangen sama aku deh. Gak usah GR kamu.
Aku itu nelfon kamu, aku mau minta tolong. Kok tak bisa ya sibuk? Besok malam itu ibu mau ngundang kamu datang ke rumah. Kita diajak makan bersama. Apa? Ibu kamu undang aku untuk makan malam? Alhamdulillah. Ti, aku gak nyangka kok bisa secepat ini ya? Iya, aku juga gak nyangka. Tapi kamu bisa kan? Iya, pasti bisa, bisa. Ya wes, besok malam aku ke rumah kamu ya. Ya wes, kalau gitu sampai besok ya. Oke, okay. Bye. Sendirian, gak mau diganggu. Loh, aku gak bermaksud mengganggu kamu. Aku cuman mau ngasih peringatan ke kamu aja. Kalau sakit hatimu kui, jangan sampai membakar semangatmu untuk mengikuti festival minggu depan itu di Jogja. Mas Won, gak usah khawatir. Sekalipun aku lagi sakit hati, gak ngaruh mas. Aku juga udah lupain Arimi kok. Weh? Udah aku buang dari pikiran aku. Serius? Iya mas. Wow. Ini buat Mas Indra. Mi, kamu bawa bunga dan cake. Kamu ulang tahun? Udah kok. Ini sebagai ucapan terima kasih aja. Terima kasih apa? Terima kasih karena Mas Indra udah mau jadi sumber inspirasiku. Mi, kamu jangan berlebihan menilai saya seperti itu. Ya, Mas Indra juga jangan terlalu rendah menilai diri Mas Indra. Oh iya, nanti malam Mas Indra enggak ada acara kan? Memangnya kenapa? Saya mau bikin kejutan. Nah, terus saya mau ngajak Mas Indra ke rumah. Bisa kan? Maaf, Bi. Saya enggak bisa. Bisa kenapa? Ya, saya ada keperluan dan ini sangat penting sekali. Tapi kan ini juga penting, Pak. Mas, saya mau... Bi, saya jangan didesak. Kalau ada waktu, saya pasti ke rumah kamu. Dan gak perlu malam ini juga, kan? Ya, toh? Ya, kalau Mas Indra gak bisa datang, terus aku harus ngajak siapa untuk nyenengin hati ibu? Aku udah gak mungkin cari cowok yang lain. Sebel. Ya udah, Pak. Permisi. Ngomong apa sih? Paling ngomongin dosenmu. Bosan dengernya. Ini enggak ada urusannya sama dia kok. Ini urusan kita berdua. Apa? Urusan kita berdua? Maksudmu gimana, Bi?
Ya, aku tuh mau minta tolong sama kamu. Nanti malam bisa enggak ke rumahku? Ibuku kan ulang tahun. Aku pengen ditemenin sama kamu. Apa? Kamu mau aku temenin? Iya, bisa enggak? Lama amat sih mikirnya. Bisa enggak? Ya kalau enggak bisa aku cari orang lain nih. Oh iya, bisa. Oke. Bener ya? Awas kalau enggak datang, aku marah ntar. Kamu percaya aku tuh? Kenal aku tuh? Enggak pernah meleset sama janji. Ya. Mana udah? Ya usah kamu latihan lagi sana. Ya. Bu, biar aku sama Rindi aja yang beresin, yang siapin makanannya, yo. Nggak apa-apa, ini hidangan istimewanya baru di-open loh. Tapi, temen deket kalian pasti datang toh. Nah, Rindi, nanti kok diem aja? Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Iya, kalau teman dekat Kanti pasti akan datang, tapi enggak tahu kalau Arimbi. Aku mesti bilang apa sama ibu? Mosok mesti ngaku Jono teman dekatku. Assalamualaikum. Eh? Bu, malam Bu. Malam. Hai. Assalamualaikum. Loh, Mas Indra? Di sini. Kamu kok di sini? Oh ya, ini rumahku toh. Ya Allah, Arimbi juga kenal Indra. Mati aku, sakit, ngilu sengilu-ngilunya. Aku harus bagaimana? Wah, aku ndak nyangka nih Mas Indra ngasih kejutan buat aku. Makasih ya Mas ya atas kedatangannya. Aku kenalin sama ibuku yuk. Sini. Ibu. Ibu, Mbak Kanti, kenalin ini teman dekatku. Bukan, ini pacar baruku. Selamat malam Nak Indra. Saya ibunya Rimbi. Ini kakaknya Rimbi, namanya Kinanti. Ya Gusti Allah. Kenapa aku baru tahu kalau Arimbi itu adiknya Kanti? Selamat malam, Bu. Saya Indra. John. John. Indra. Ya sudah, sekarang ngobrol dulu. Ibu itu kan di belakang itu ini ngopen kue, nanti gosong ya. Ibu takut tak gosong ya. Loh Mas, mau kemana? Di dalam aja yuk. Enggak, cukup sini aja. Mas biarin aja. Kok di sini sih? Dalam aja yuk. Iya. Malu-malu gitu. Nanti. Kenapa ya? Arimbi, Kinanti. Yang lain diajak masuk. Nih lo masakannya sudah siap semua di meja makan. Loh, kemana Mas? Ini Mbak Kinanti. Udah, aku aja. Nggak usah. Kamu duduk aja. Ya.
Bagi nanti. Jono, ngapain kamu kesini? Nyari Mbak. Nganu Mbak, makan malamnya udah siap. Mbak kenapa? Kok nangis? Enggak kok, aku enggak nangis. Ya udah yuk kita ke dalam. Udah enak nanti mereka nungguin kita lama. Yuk. Astaga. Mbak Andi sama Jono. Ini enggak ini loh. Bukan seperti yang kamu lihat. Enggak, jadi kok aku enggak dikasih tahu sih kalau kamu berhubungan sama Mbak Kanti? Takut aku marah ya? Ya enggak lah, aku enggak bakalan marah. Aku malah seneng. Aku tuh seneng banget kalau Mbak Kanti itu punya pelindung cowok yang sebaik kamu, John. Mbak Kanti, selamat ya, Mbak ya. Aduh, aku seneng banget nih. Ya Allah, aduh. John, kamu tuh harus jagain Mbak Kanti ya. Gak boleh macam-macam loh kamu, ya? Kok diem aja? Yuk kita masuk yuk. Kita harus rayakan kebahagiaan ini. Ayo, sini. Ayo sini. Yeah. Ibu. Kok bikin kaget ibu aja toh? Ibu masak nasi goreng ya? Ibu boleh makan sekarang kan ya? Kamu kok kelihatan bahagia sekali? Ini mesti gara-gara Indra ya? Ibu senang sekali. Ternyata dia bisa membuat semangatmu tumbuh kembali. Oh, Ibu. Loh, Mbak Kanti mana ya? Kok enggak kelihatan dari tadi? Ibu juga enggak tahu. Mbak Kanti? Mbak, tumben belum bangun. Emangnya Mbak ada kerja? Gitu, Mbi. Nggak salah minum obat kan kamu di rumah? Kalian ini kenapa sih? Kan aku nggak pernah bohong sama kalian. Itu beneran loh yang aku bilangin tadi. Gini, Mbi, masalahnya. Kita berdua ini bener-bener nggak ngira. Nggak nyangka. Aduh, musibah besar Pak Indra ini. Bener. Bisa jadian sama kamu. Nggak, kok kalian jahat amat sih? Itu lidah nggak pernah dijaga ya. Eh, tahu nggak? Lidah itu lebih kejam daripada tak berlidah. Man? Ya, Pak. Itu nanti di meja, tolong diberesin semuanya. Ya, tuh. Mas Indra baru mau keluar dari ruangan. Nah, nanti tuh kalian lihat ya, reaksinya begitu aku panggil. Hai, Mas. Pak Indra. Lah, kok pergi? Aduh, Arimbi. Kalian tuh jangan salah. Dia malu ketemu aku, mau ngajak kalian berdua. Ini apa sih? Ini sebel nih, ketawain terus. Thank you.
Ya Allah. Masya Allah, ternyata Imbi benar-benar mencintai Indra. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa jadi kayak gini sih? Ya aku suka Tio kamu, Mi. Bukan Mbak Kanti. Kenapa jadi salah paham gini? Kenapa kamu nampar aku sih? Kamu emang pantas ditampar. Bahkan lebih dari itu. Kenapa sih kamu tega macarin aku sama Imbi? Adik aku sendiri. Hah? Kamu obrol cinta kamu. Halo, halo Mbi. Kamu harus ke taman kota sekarang juga. Selain aku sama Imbi, berapa perempuan yang kamu tipu? Ganti. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Jangan salah paham. Salah paham apa? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Kamu tuh tega sama kami. Aku tuh sakit hati, Indra. Tapi aku gak tahu dan aku gak bisa ngebayangin betapa sakitnya Imbi kalau misalnya dia tahu kalau kamu itu pacar aku juga. Ya Tuhan, Ganti tolong dengerin aku. Aku tahu, Arimbi itu suka sama aku. Dia terus ngejar aku. Tapi aku gak pernah ngebalas cintanya. Dan aku gak tahu kenapa dia begitu mesra sama aku. Dan aku gak tahu kalau kalian itu saudara. Kamu harus percaya sama aku, Ti. Aku tuh Sita sama kamu. Mbak Kanti, Mas Indra. Apa benar yang Imbi dengar barusan? Mbak harus bicara sama kamu, tapi enggak di sini.
Kanti. Udah, cukup. Cukup. Udah. Udah. John, John, John. Aduh, John, John, John. Udah, jangan gila. Aduh, udah, John, John, John. Udah, duduk aja, duduk. Udah. Apa sih, apa? John, udah. Gak perlu kayak gini caranya. Dan semuanya bisa kamu selesaikan dengan kekerasan. Udah. Kamu ngomong gitu, biarin. Biar dia ngerasa sakit hati. Lah ini gak ada urusannya sama kamu kok. Kamu apa yang ku campur? Ini semua tuh salah paham, Jono. Bi, dia udah ngecewain kamu. Gak bikin sakit hati lagi nanti. Kok diem aja? Enak aja. Udah. Ini bukan urusan kamu, Jono. Kecewa aku sama kamu. Kamu keterlaluan, Bi. Kamu udah sayang sama cinta. Asal kamu tahu, aku ngelakuin ini semua karena kamu sebab aku. Kamu susah, aku susah. Kamu punya masalah, aku punya masalah. Karena kamu sahabat aku, Bi. Aku sayang sama kamu. Dan bukan cuma itu. Aku cinta sama kamu. Jono! Saja, tapi jangan keterusan. Terus mengabaikan itu semua, kawan-kawan kamu abaikan. Kalau kamu masih sedih dan kamu tidak sanggup untuk ikut karnaval minggu depan, ya sudah, saya ganti saja. Loh, kok diganti, Mas? Ah, kamu plonga-plongo. Pemain kuda kepang itu mesti harus spiritnya itu tinggi. Tidak boleh loyo seperti kamu itu. Loh, siapa sih yang loyo sih, Mas? Ya, kata Mas Pola. Sok bilang waktu itu mati satu tembus seribu. Ya memang sekarang hatiku lagi terkoyak-koyak. Tapi kan, mudah-mudahan besok jadi adem karena menemukan cinta yang baru. Agene ngerti. Ya wis, latihan pemanasan untuk karnaval sekarang akan kita segera mulai. Ya, kita berikan yang terbaik buat masyarakat Jogja. Sip, Mas. Wis rong ya? Siap, Dek. Siap. Wis, siap. Wis, jangan kaki. Yo, kan jangan kaki, yo. Jangan kaki. Iya, saya langsung. Yo. Titik masih sih. Iya. Ya wes nanti aja, aku lagi pertunjukan ini. Gak bisa, harus sekarang. Ini juga gara-gara kamu toh. Gara-gara aku.
gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku kayak burung, mencok sini, mencok sana, nyari sarang yang nyaman ditempati tapi gak nemu juga. Ujung-ujungnya malah bikin aku patah hati. Terus hubungannya sama aku apa? Ya ada hubungannya. Ini semua gara-gara sikap kamu yang selalu memendam perasaan. Coba dari dulu kamu bilang kalau kamu cinta sama aku. Kan udah begini jadinya.